Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Irwani daripada Alwatan TV SMKA Wataniah dan juga Pilas TV SMA Setia. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Irwani. Sekarang saya bersama dengan Tuan Haji Muhammad Zuhri bin Abdullah, seorang usahawan yang sungguh berjaya. Soalan saya, okey. Adakah dengan membaca ini dapat menambahkan kejayaan dalam kehidupan seseorang? Membaca sebenarnya adalah satu perkataan yang agak luas maksudnya. Saya ingin bagi contoh dahulu bagaimana orang-orang di zaman purba menimba ilmu. Sebab membaca adalah asas ilmu ataupun membaca adalah jambatan ilmu. Jadi bagaimana kita nak menimba ilmu adalah salah satu caranya adalah dengan membaca. Ya. Jadi orang-orang di zaman dahulu membaca daripada dinding-dinding batu. Di zaman purba dan kemudiannya peralihannya kita membaca daripada buku-buku yang dihasilkan. Di zaman sekarang membaca kita boleh membaca daripada internet, daripada online, e-book dan lain-lainnya. Termasuk juga membaca ni seperti juga macam kita boleh dapat bantuan daripada audiovisual ataupun podcast, YouTube dan lain-lain. Jadi membaca tu sebenarnya bukan membaca tetapi adalah menimba ilmu. Ya. Jadi itu penting kerana masyarakat yang membaca adalah masyarakat yang sangat progresif. Masyarakat yang berjaya. Kalau kita lihat di Eropah, negara Eropah ataupun negara Amerika, mereka adalah sangat maju kerana masyarakat mereka adalah masyarakat yang membaca. Kan? Jadi membaca buku, siapa yang menghasilkan buku ini? Mesti ada penulisnya. Penulisnya adalah orang-orang yang berilmu, cendekiawan, pakar-pakar yang menghasilkan buku ini untuk disimpan, untuk diguna pakai oleh generasi akan datang. Jadi kalau kita, masyarakat kita, kalau kita rajin membaca, insyaAllah kita akan jadi masyarakat yang progresif, masyarakat yang maju, masyarakat yang lebih harmoni dan berjaya. Saya rasa kalau kita, masyarakat kita membaca, kita akan dapat satu masyarakat yang saya panggil masyarakat yang bertanggungjawab ataupun kita kata responsible society. Itu tujuan kita kalau kita rajin membaca. Kita akan dapat membentuk social responsible society. Jadi perlu kita membaca kerana contoh lagi satu ya, bila kita membaca kita akan dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih rational bila kita membaca. Sebab kita menimba ilmu, kita membuat perbandingan ilmu-ilmu yang kita dapat dan kita akan dapat membantu kita untuk membuat keputusan kerana kita dapat informasi-informasi yang kita perlukan. Itulah yang betapa pentingnya kita kena membaca. Soalan saya seterusnya, adakah dengan membaca ini dapat menambahkan kejayaan di dalam kehidupan seseorang di dalam perniagaan, di dalam bidang perniagaan dan sebagainya? Samalah dengan berniaga ataupun kita sebagai pelajar ataupun kita sebagai ahli-ahli kerajaan dan sebagainya, ibu bapa, kalau kita membaca, dia akan membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih rasional. Jadi bagi saya yang berniaga, membaca membantu saya untuk sentiasa mendapat informasi-informasi yang terkini. Jadi dengan informasi-informasi yang terkini ini, saya dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mendapat keputusan yang mengurangkan risiko-risiko daripada mendapat kerugian dalam perniagaan. Jadi itu penting bila kita membaca, kita menimba ilmu dan kita juga akan jadi expert bila kita membaca.